terakhir guys. Jadi halan-halan. Pada hari ini dimanapun berada. Hari ini Mama lagi ada di Kota Sragen loh sahabat. Siapa yuk? Saudara online kita yang ada di Kota Sragen. Ini Mama lagi ada di Sragen, Jawa Tengah. Jadi kita mau nyekar. Nyekar ini ke orang tuanya Pipo, bapaknya. Jadi bapaknya Pipo ini asalnya dari Sragen. Ini adiknya Pipo. Jadi Pak suami ini cuma dua bersaudara. Suami ini nomor satu, adiknya nomor dua, cuma dua bersaudara. Sebisa mungkin kalau pas Pipo pulang ke Jawa, kita selalu nyekar ke Sragen. Dan kalau kita nyekar itu selalu kulineran namanya soto giwin. Oh iya, kali ini juga boleh aku ikut dari Banyuwangi. Gak sengaja juga sih, mereka ikut itu gak sengaja. Karena Mama itu sering bolak-balik Surabaya Banyuwangi. Akhirnya minta ikut. Terus kita ada acara nyekar ke Sragen supaya tahu juga ikut. Yang kepingin soto Sragen silakan merapat di Kota Sragen, tepatnya di rumah, di depan rumah dinas Bupati Sragen. Seberang sana itu rumah dinas Bupati Sragen, depannya persis kulineran soto Sragen legendaris banget. Biasanya anak-anak Mama di timah sama Mas Bagas tuh suka banget sebenarnya. Mama lanjut makan dulu ya, guys ya. Mantap. Porsi yang keberapa ya? Dua. Porsi yang kedua. Mas Rijal, porsi yang keberapa? Masih satu, ini yang kedua. Oh, yang kedua. Ini kalau hanya satu nyelilit ya yang ya? Aduh, masuk di usus 12 jari doang. Oh, oke. Mikom, porsi yang keberapa? Satu. Tambah lagi Mikom. Tambah lagi. Mumpung Rene. Sudah selesai makannya. Kita mau lanjut beli bunga ke pasar Sragen. Dia mau apa? Kayak gini loh ya penampakannya. Jadi bumbunya itu cuma dikeprek-keprek kayak gini. Masih ulek, kayak rempah-rempah. Garami ya cuma dicaur cepuk. Pak Giren itu yang mana Pak Giren? Oh ini Pak Giren. Putra mantunya Pak Giren. Iya. Terus yang bikin unik ini juga mangkok itu kecil-kecil gitu. Mungkin kalau satu porsi kurang, kalau dua porsi kebanyakan. Kayaknya itu wis kurangan. Ya. Dibikin kayak gitu biar nambah. Iya. Monggo-monggo Bapak. Saya itu satu keluarga kalau ke Sragen nyekar tapi selalu mampir ke sini. Iya. Makasih. Mari ya, Mas. Mari. Lanjut kita habis ini beli bunga. Tuh. Rumah dinas Bupati Sragen guys. Jadi sotonya ini tempatnya itu di depan rumah dinas Bupati Sragen. Dalam. Lihat dulu ya lo yang. Bipo minta leker.
Pipo minta leker. Yang milih yang original aja sih, pakai-pakai rasa-rasa. Original ae. Original. Kok opo? Pisang coklat ora? Kan apa-apa. Iya. Coklat meses sok kenek. Nawak tilase. Heeh, nawak tilase. Kembang. Tuku kembang. Mari tuku kembang nyekar. Iya. Mari ngono acara selanjutnya disusun ulang. Halan-halan. Halan-halan. Nggih. Sudah sayang, lihat-lihat sayang mana saya? Oke, lanjut. Berapa tahun dulu aku gunanya? Iya. Kita ke Pasar Bunder. Pasar Bunder Sragen. Nih, bulik-bulik nih. Boleh tewel. Macem-macem lek sembarang ngalir. Ono aibung ya kak musim hujan itu ya lek ya. Kalau ada rebu mama mau beli, mau tak bagi-bagiin masak. Boleh melinjo, linjo anak kulite. Oh iya kak musim hujan lek kan kak hujan. Musimnya tewel. 2000. Inge, bosan. Oh ika lo. Ah. Kok awas balik? Oke. Tua laleng. Tuh kok apa-apa mesti lali. Barek seko banget. Di obral. Apa mingkam? Apa toko? Jajanan pasar. Oh, anak water bara, water crispy. Dikasih dok, mbak dok. Mbaknya dikasih. Ayo. Beli pisau. Ya, mbak gue minggir situ. Ya, ayo. Udah ke bunga. Kondisi pasarnya ya sama lah dengan pasar-pasar yang lain ya sahabat ya, namanya juga pasar. Tapi di sini mama mau nyari pisau. Jadi pisaunya ini kalau nggak di sini itu nggak ada sih di Surabaya. Ini ya pisaunya ya. Pisaunya baik. Pisaunya iki. Iku kan ya, Dek ya? Iku kan Mbak Presto. Mboten. Bandung Presto ne mboten. Iki to. Iki sing niki pinteran? Bangsa ta iku lho, Mbak. Ya biasa 30.000an. Nggih, 4.000 menit kata, Mbak. Nggih. Pinter. Nik lho, bukan yang ini. Yang ini kilo sami, sami. Oh, sami. Nggih. Oh, saya bendelan iki. Oh, ndak. Modele sing niki mawon, sing bendelan pundi niki? Habis sih, Mbak. Oh, kanten iki. Salah sejarah niki. Oh, iki nyelak ndep ya. Niku 25.000 nggih nganu daging. Niki kanten pinten to? Kalau itu nggih? Nggih. Ini nasi niku enak. Setosa, ya. Mulai nih, mulai. Sama ikut malih, Bu. Yeah. Salah satu yang wajib dibeli juga kalau ke Sragen ini adalah pisau. Pisau ini landep banget. Niki, Bu, pegang ini ki. Malin. Oh, itu pak kembang yang apa lagi? Kembang. Sender tak tahu berapa sender. Ini kita juga beli bunga mawar merah dan putih.
buat nyekar. Ciri khasnya di sini itu kayak gini maware. Iya. Maware itu seger-seger. Iya, ada rasa kami. Warnanya itu merah sama putih. Bule-bule sik bayar pisone kek. Tetanggaan sama wes le. Aja sing renah-renah wes le modele sing iko ae. Aja renah-renah modele. Iya. Pohon pinten? 40 mbak. Masih bayar tak tak lek-lek ini? Sama bulek-bulek pinten? Kali ini 80 mbak. Oh mbak. Polang kaleng kalau di sini nih loh, besarnya kayak gini loh. Besar-besar. Jumbo. Ya cocok, cocok jumbo. Loh kapur ya ono oleh, sak mono lek. Ini buatan kapur lagi. Eh? Kapur ini buatan jenang. Oh, jenang garut. Iyalah. Tak pikir gamping ternyata jenang garut. Oh, nggih niku kapur nggih, Bu. Kapure niki pati garut. Iya ya, lek ya kok gawe wedhe ya. Niki nggih lha. Iya darane manggawe ne ya, lek ya. Pati garut. Kuwede gede ya. Harus bikin apa? Apa sih gua boleh? Harus apa? Itu apa? Jangan cerita aku. Ya Allah penasaran. Sudah selesai ya. Beli pisau, beli bunga, udah selesai. Bosen. Iku pak kena irung jari papa PDR. Apa? Di obral, di obral, anda lima ribuan. Tak musim bung ternyata. Mama lupa nggak bawa tripod. Tak musim bung ya kan musim kemarau sekarang. Boston. Ini kan nggak kamu punya yang. Dumi apa ngono wis tanggone. Iya wis. Di dumi gurami bakar ae satu-satu. Sayang kan sakit yo. Masuk nonton kayak ngene rek. Nonton bojone masuk kayak ngene sih. Bilang kabur. Ah, sakit ya. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Tak jelas rupo iku. Dan lek kabur, kabur tenggi. Lanjut ya. Siang lanjut, siang Allah. siang ya Allah sayang. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut ya. Lanjut ke Sarean, kita nyekar. Let's go. Alhamdulillah sudah sampai di makam. Kita mau langsung nyekar ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah punya keluarga yang sudah meninggal, terutama orang tua, sempatkanlah untuk ziarah kubur supaya mereka juga ini ya seneng gitu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Oh iya, yang belakang itu wis diombokno. Yang baru-baru ini yang warnanya hitam. Bapak saya ngendi ya? Iki lah bapak sampean, iki bapak sampean, bapak iki. Iki ya. Iya, iya, iki. Ini almarhum bapak ini di sini. Apa saya? Pring apa nih kalau pring? Mau ngunduk pringnya. Oh ini Om Otong ya, assalamualaikum. Ini Om Otong meninggal pas hari, mau hari raya. 72 loh Om Otong pak. 72 wafatnya 2003 sih 6 ya. Assalamualaikum Om Otong. Ini Mak Wabi. Almarhum Umi iki, adiknya bapak ini. Dulu tinggalnya dekat rumah mama di Surabaya waktu kecil. Ini bukan tuh. Ini untuk iki. Lho ya apa sih? Kali aku kan ada ketane. Jare wage tiba epon. Ini Pak Amkion ini. Ini Pak Amkion. Oh, iki. Ya, kirim. Oke, ha. Almarhum bapak Amkion. Waida kilalaum mudabun. Waida وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن يجعل شاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخذ وهم يخصمون فلا يستمعون Alhamdulillah sahabat, selesai sudah proses ziarah kubur ataupun nyektar kita pada hari ini. Kita mau lanjut ke, insya Allah ke Solo ya. Kita mau lanjut ke kota Solo. Oke sahabat, mama akhirin vlog mama di kota Sragen. Sampai di sini, kita ketemu nanti ya. Insya Allah mau ke kota Solo, ke masjid Pak Jokowi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.